Fighters yang sudah siap bertarung di laga pada malam hari ini. Fighters kita di sudut biru asal Demak, Jawa Tengah, 22 tahun 161 cm dengan disiplin bela diri gulat from Rambo 4294. Budi Setiawan. Sementara sang lawan di sudut merah asal kota Semarang, 27 tahun 166 cm dengan disiplin bela diri wushu dan juga Muay Thai, Badai Tornado from Bali MMA and Sabai Muay Thai, Gali Tornado. Inspektur pertandingan pada malam hari ini Bung Sino aka Francino Tirta, didampingi ketua dewan juri Bung Max Mencido, juri 1 David Kraft, juri 2 Soma, juri 3 Budi, wasit kita Misbahuddin. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturan, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tos glove, kembali ke sudut. Ini dia bout kita selanjutnya, Anda akan kembali dipandu oleh rekan saya Bung David dan juga Bung Walter, silahkan. Terima kasih Intan, Budi. Jab kecil. Wow, nampaknya Budi sudah sempoyongan, Bu. Iya, kita lihat. Oh, kenapa ini? Agak sedikit. Recovery-nya ya? Iya, recovery-nya nampaknya belum full, Bung. Iya, betul. Sangat merugikan untuk Buset tentunya. Dan oh, memakan banyak sekali serangan. Ternyata Gali terpleset, Bung. Terpleset. Ini tidak menguntungkan oleh dari Gali ya? Tidak menguntungkan untuk Gali, karena tadi posisi dari seorang Buset udah mulai pusing. Iya. Tapi dapat recovery di sini. Iya. Momen-momen untuk recovery. Wah, ini yang dia... reversal. Oh, luar biasa. Terjadi luar biasa Gali. Nampaknya training di Bali MMA-nya ya. Kita lihat tadi dengan reversal nih. Iya, betul sekali. Dia lakukan sekarang. Wah, ini sangat tidak menguntungkan. Kembali terjadi. Gali. Hati-hati. Biru, hati-hati belakang kepala. Dan wasit Misbah nampaknya memberi peringatan. Agar kedua fighter berhati-hati. Tidak menyerang belakang kepala. Bagian belakang kepala. Baik itu untuk Gali ataupun untuk Buset ya, Bung. Karena ini posisi sangat seru. Oh, staples terjadi. Kembali tidak menguntungkan untuk Buset, Bung. Betul. Di sini akan memakan ground and pound. Coba dan juga kita lihat bisa cocok keluar. Ini. Ya, keluar juga. Wow, tapi diratakan. Reversal, Bung. Sekarang Gali yang mendapatkan kait kakinya, Bung. Iya, betul sekali. Gali yang mendapatkan kait kaki dan arensi. Aduh, flat. Ya, nampaknya stamina bermain di sini. Betul dan juga sekali. Damage dari pukulan-pukulan serangan Gali ya. Masih keluar. Betul, masih belum mau menyerah dan cocol elbow kembali terjadi. Apakah ini ada tambahan? Baik. Oh, dia mencoba, mencoba escape, tidak berhasil dan Gali memantapkan posisinya. Satu elbow keras, dua cocol elbow keras, tiga. Empat ground and pound dilancarkan oleh Gali, di mana tiganya adalah cocol elbow. Akan bahaya sangat pusing untuk seorang Buset di posisi ini. Dan ground and pound terjadi, dan Gali juga kembali melayangkan elbow-nya. Sangat keras sekali. Buset harus keluar karena wasit juga sudah memberikan peringatan, Ibu. Sangat berbahaya masalahnya. Sudah keras, Bu. Bahaya, tidak ada keluar. Masih belum, masih coba escape itu dia. Dan berhasil, Bu. Kembali di flat oleh Gali. Dan Gali melayangkan ground and pound-nya. Nampaknya Buset sudah tidak akan stamina untuk escape, Bu. Betul sekali. Dan di sini survival mode. Ya, betul, Bung. Nah, nampaknya sudah diperingati wasit. Sudah peringatan. Tapi masih double cover, Bung Buset. Double cover, tapi tidak bisa. Tidak sih. Tap out. Habis di situ, di ronde kedua, fight antara Gali melawan Buset Budi Setiawan. Kita lihat, Bung. Dari ronde pertama dan ronde kedua, Bung. Sangat signifikan sekali. Betul. Di sini nampaknya emosional seorang Gali. Iya. Karena dia baru saja mengalami 5 kekalahan berturut-turut ya. Dan ini memecah curse ya kan dari seorang Gali. Dan ini dia kemenangan kembali diraih oleh Gali, Bung. Nampaknya persiapan yang sangat luar biasa. Betul. Hebat, Bung, oleh sehingga Gali. Dia memantapkan kepercayaan diri lagi. Betul. Karena kita tahu seorang Buset ini gulatnya luar biasa baik. Iya. Dan keras. Please welcome Satria Jimeru Trisakti.
Lawannya bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Sekayu, Sumatera Selatan. Usia 26 tahun dan tinggi badan 162 cm dengan disiplin boxing. Mereka bertarung dua kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Warrior MMA Palembang, please welcome Eka Deyung Dharmawaca. Ketua dan juri kita malam hari ini Bung Max Metino, sedangkan inspektor pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 Wiwit, juri 2 Kisworo, juri 3 Miss Bahudin, wasit tentu saja David Kraft. Fighters, let's get it on. Kursinya kurang satu. Sementara duduk situ aja dulu. Ya, aman. Pemirsa, Anda akan kembali dipandu oleh rekan saya Bung Aji dan juga Bung Walter. Selamat menyaksikan. Terima kasih Intan. This is the final fight of the week. Yes. Bung Aji, antara Eka Dharmawansyah melawan Satria Trisakti. Kita tahu Eka dari Warrior MMA Palembang dan Satria dari Rushfit Bootcamp Cikarang. Betul. Dan ini, kita tahu kedua fighter ini memiliki rekor yang sama ya, Bung. Sama-sama bagus, belum pernah terkalahkan. Belum pernah terkalahkan dengan dua kali kemenangan, Bung. Mari kita saksikan, Bung. Ya, dua-duanya berasal dari bela diri striking, Bung. Striking ya, ya. Oke. Okay. Tapi saya lihat dua-duanya sangat berbeda. Oh, body kick dari keras. Satria. Luar biasa. Luar biasa, what a timing. Ya. Dan kembali lagi. Luar biasa, berkali-kali. Satu body kick. Iya, berkali-kali. Iya, bagus sekali speed dari kedua fighter. Betul sekali, iya. Kedua fighter straw kita ya. Iya, segera saja. Rasul Eka melawan takedown oleh Eka, bagus sekali. Ini bagus, karena Eka, dia tahu bahwa Satria memiliki serangan-serangan striking yang luar biasa. Wah, dibalas, Bu. Dibalas. Sayang satu sekali. Satu slam oleh. Upaya giletin, Bu. Kita lihat, Bu. Cukup berbahaya. Sudah apakah mulai dalam. Apakah tap out, Bung? Ya, kita akan lihat. Cukup dalam. Ya, berupaya terus. Belum dilepaskan oleh Eka Dharmawansyah. Dan dicoba diketatkan. Luar biasa. Apakah Satria akan give up di sini dan tap out? Masih belum, Bung. Masih Bung belum. Haji, masih belum. Satria berupaya pertandingan cara menekan kepalanya. Menekan kepalanya. Apakah sudah betul, Bung? Ya, ini upaya betul. Tapi turun, Bung. Ya. Tapi turun, Bung. Sayang sekali, luar biasa. Sangat cepat, Bung. Strategi yang cepat dilakukan oleh Eka Dharmawansyah. Nampaknya slam tadi malah menjadi bumerang. Oke, siap. Bung Aji. Jari bumerang untuk seorang Satria Trisakti dan Gietin Choke pun mendarat di leher Satria Trisakti. Dan di sini Eka Dharmawansyah menangkan fight dengan Gietin Choke. Tentunya di sini kita lihat proses terjadinya Gietin Choke. Dari slam tadi yang dilakukan oleh Satria dan langsung disubmit oleh Eka, dan simpul pun sudah dalam di sini kita lihat. Yang Satria, wasit pun memperhatikan apakah fighter sudah out dan nampaknya tap out pun terjadi. Satria kan dari ras kalah dan wasit David Kraft memperhentikan fight merah di ronde pertama. Merah. Eka sulit merah. Ya, Gelatin Sub. Ya, ronde pertama. Dan wasit David Kraft memberhentikan pertandingan di ronde ke-1. Menit ke-1, detik ke-29. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik Gelatin Choke. The winner tentu saja dari sudut merah, Eka Deyung Dharmawansyah.